kami gabungan BNN dengan Polda Kepri dan Polresta Barelang dibantu dari petugas lapas untuk melaksanakan tes urin terhadap warga binaan yang ada di lapas. Demikian juga kita laksanakan razia di kamar-kamar mereka, warga binaan. Dan alhamdulillah dari laporan yang sudah dilaksanakan tes urin ini, yang terindikasi menggunakan narkoba ada dua. Jadi yang dua itu kebetulan tes urinnya positif, ya kita serahkan ke lapas untuk dilakukan pembinaan khusus di sini. Karena lapas juga sudah ada tim rehabilitasi, kita serahkan ke lapas.